Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Faizal. Dan saya Nadia. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia menonton kami dalam VK. Menjadi harapan kami, semoga anda mendapat info dan panduan yang berguna melalui paparan yang akan kita sediakan. Baiklah, teruskan menonton kami dan kita jumpa lagi selepas ini dalam VK. Faizal, ingat lagi tak kita pernah siarkan mengenai seorang usahawan yang merupakan jutawan muda di episod kita yang dah lepas? Dato' Alif, mengasas The Herbs and the Beauty tu kan? Memang menjadi inspirasi kepada sesiapa yang ingin berjaya dalam dunia keusahawanan. Dan minggu ini kita ada seorang lagi. Tapi kali ini kita bawakan seorang usahawan muda wanita yang pernah diangkat menjadi ikon usahawan muda cemerlang pada tahun 2011. Walaupun pada awalnya hanyalah sekadar ingin membantu, tetapi kini beliau menjadi peneraju kepada satu produk kecantikan yang semakin disukai ramai. Saya nak tahu juga apa rahsia dan prinsip di sebalik kejayaan ini. Kalau Nadia nak tahu, jom kita bersama dengan Encik Ili Zawani, seorang usahawan muda yang berwawasan dan penuh keazaman. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, saya Wani. Hidup ini penuh dengan warna-warni, terpulang kepada anda untuk mencoraknya. Saya daripada kecil, saya dah ada aim. Daripada saya sekolah rendah, okey dah besar saya nak jadi apa, saya nak ambil subjek apa. Alhamdulillah, daripada kecil dah terdidik untuk buat benda tu. Tanpa paksaan daripada ibu bapa, memang minat sendiri. Oh, saya minat account. So, nanti orang kata habis je form 3 nak ambil account punya subjek plus some science. You know? Rajin belajar and then dengan ayah dia lagi hardcore kan. Dia pergi sekolah, balik sekolah, ada aktiviti sekolah. And after that, dia memang belajar lah. After form 5, dia terus masuk college and terus buat dia punya account punya tu. And I think that kursus account tu ada is only taxing for her. Memang study. Kita Zawani daripada dulu sampai sekarang, dia memang perfectionist. So apa-apa yang dia buat, dia mesti nak ada list, dia mesti ada checklist dan also apa orang kata planner untuk apa yang dia nak buat esok, minggu depan. Itu dia. Dia disiplin. Dia sangat disiplin and also as a person memang dia sangat matang. Sangat matang. Kalau compared to her friends and dia punya age kan, memang dia sangat matang. Dia berfikiran jauh lah. Dia memang seorang yang sangat determined. Maknanya kalau dia dah set satu target tu, memang dia tak akan stop lah. Dia akan go all out. Orang sekeliling selalu ada ekspektasi yang tinggi terhadap diri saya. Macam kalau saya buat sesuatu, oh mesti berjaya, mesti okey. So bila masa nak UPSR pun, kita jadi orang kata terlebih confident. Sampai macam guru besar pun dia akan listkan student-student yang mesti akan dapat straight A. Sekali bila keluar result, kawan semua dapat 5 A. Saya tak dapat 5 A. Dia sedih, dia murung dan dia mengkurung diri dia lah dulu. Dan dia tak nak jumpa dengan siapa-siapa sebab dia malu. Dia malu pada diri sendiri dan dia bagi dia rasa malu. Dia dah malukan keluarga, tapi padahal orang kata itu perkara yang kecil lah. Satu macam orang kata habis lah, hancur, orang kata malu kan. Sebab dalam sekolah letak nama you sebagai 5A, tiba-tiba you tak dapat. So tapi after that, kita lepas tu kita orang kata teruskan. Lawan ini dia cool, dia diam dan selalu dia simpan and dia always bercita-cita balik semula, dia work hard lah, capai balik apa yang dia nak lah. Untuk diri saya sendiri pun, saya ada letak ekspektasi yang tinggi. Bila saya cakap exam tu, kita bukan cakap sekadar pass. Untuk saya bukan sekadar lulus. Pada saya untuk skor. Minggu macam tu, baru dia boleh accept dan okey, dah, ni dah selesai. Saya nak terus yang seterusnya. Jadi daripada awal, bila dia dah masuk tingkatan satu tu, dia dah plan untuk dia punya PMR.
Dan daripada situ dia dah bersedia untuk SPM dia dan yang ke depan. Dalam keadaan dapat cabaran, expectation yang macam tu, I always look for benda-benda yang positif. Akan buka internet, cari kata-kata yang positif, mentor-mentor yang positif, baca tentang idola-idola apa yang dia melalui sebelum ni. Sebab kalau kita, orang kata di tahap selesa, kita tak akan kerja kuat untuk dapat lebih. So kita akan tahap tu je lah. Jadi bila ada all this cabaran ataupun tekanan, kita akan tekan diri kita, saya boleh buat lebih baik daripada ni. Ni adalah first kerja saya. So saya ingat bahawanya kalau bos tu akan macam garang, lepas tu akan suruh tu suruh ni. Tapi alhamdulillah saya bekerja dengan Cik Wani, saya dapat bos yang baik yang dapat terima pendapat. Walaupun kita kat rumah, dia kadang-kadang sentiasa berhubung dengan kita orang tau. Macam through SMS, through email, wish apa-apa kalau macam ada festival or function. Saya lihat dia seorang usahawan muda yang sangat berwawasan, aktif dan banyak sangat memberikan idea-idea yang menarik untuk kami sebagai rakan niaga beliau lah. Dan beliau juga banyak berkongsi idea bagaimana untuk berjaya sebagai usahawan di dalam produk yang kita gunakan lah. Prinsip saya adalah jika ada kemahuan, insya-Allah Allah akan bagi jalan. Jadi kalau kita nak sesuatu tu, kita akan belajar untuk orang kata cari jalan macam mana. Okey, katalah contoh macam dalam bisnes. Saya mungkin tak ada modal berjuta-juta nak buat suatu bisnes. Tapi saya tak boleh jadikan tu alasan, okey, tak ada duit juta, tak boleh buat bisnes. Okey, sekarang ni nak dapat benda ni tapi tak ada duit. Macam mana? Kita akan belajar jadi kreatif untuk cari jalan yang lebih cost effective tapi dapat result yang orang kata lebih kurang sama. Dia tahu apa yang dia nak dan dia akan buat untuk dapatkan apa yang dia nak. Itu tak kisah susah atau senang, dia tak perlu tidur ke, kena kena up and down ke, dia tetap akan buat untuk dapatkan goal dia. Kita kena tunjukkan yang sebenarnya sebagai seorang Melayu Islam, kita pun berkebolehan dan lepas tu benda tu lengkap lah, cantik lah actually. Daripada kita nak berjaya boleh, tapi kita kena balance berjaya dunia akhirat. Dan saya berharap remaja kat luar sana bila dia nak kejar kejayaan tu, bukan saja kejayaan berdasarkan keduniaan sahaja dari segi wang ringgit dan status, tapi juga kena balance dengan orang kata akhirat. Saya nak dia jadi orang yang boleh sentiasa memberi kepada yang memerlukan. So dia kena berjaya dunia untuk memberi ini. Kalau boleh, kita tak nak orang yang meminta lah. Kita mesti dalam golongan orang yang sentiasa dapat memberi. Itu harapan saya untuk seluruh keluarga saya, untuk kita dapat sentiasa memberi. Gunakanlah kita punya energi di waktu muda ni, kita punya kreativiti, kita punya tenaga, kita punya orang kata whatever kelebihan yang kita ada, ke arah yang membawa kebaikan. Sebab kita hidup di dunia ni untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tak ada orang kata gunanya lain. At the end of the day, kita akan pergi meninggalkan dunia ni juga. Jadi kita nak pergi dengan meninggalkan banyak faedah, banyak manfaat kepada orang yang kita tinggalkan. Nadia. Nadia, awak tahu tak yang kita akan terbang jauh? Terbang jauh? Ke mana tu? Kita akan ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Wah, Sarawak! Seronok tu. Lama saya tak pergi sana. Memang seronok. Tapi sebenarnya kita tak payah ke sana. Sebab remaja yang bernama Candy Fedri ini sedang menuntut di salah sebuah akademi di Cyberjaya. Awak ni kan, saya ni dah berangan tau nak naik kapal terbang pergi Sarawak sana tu. Minta maaf lah. Saya pun teringin juga nak ke sana sebenarnya. Tapi apa-apa pun, kita ke Cyberjaya terlebih dahulu. Hai, nama saya Candy. Saya berasal dari Sarawak. Melukis adalah jiwa saya.
saya tak tahu sangat dia. Saya hanya tengok lukisan dia. And then nampak nama dia Candy, ingat ke perempuan. Lepas tu bila jumpa depan-depan, rupanya lelaki. And memang terpenggul sangatlah dengan dia punya lukisan. Tak percaya. Saya tengok artwork dia kan. Tu, oh memang terpegun habis lah. Dia boleh lukis muka orang tu sebiji macam orang lah. Lukisan dia memang high quality lah. Sebab everyday satu lukisan atau lima lukisan tu wajib untuk diri dia. Saya selalu lukis, time saya dah jam 6, dah jam 5. Dan saya selalu lukis pemandangan. Dari lukisan pemandangan tu saya dapat melukis macam mana nak buat tone, apa semua. So tu basic untuk semua lah. Masuk form 1, baru saya start lukis animasi. Then sampai sekarang ni lah. Saya nak perkembangkan itu lukisan saya dalam animasi dan background scene macam pemandangan. Dia dari segi aspek pembelajaran yang saya ajar di dalam kelas, dia mengikuti dengan begitu baik. Dan secara tak ketaluan saya jadi pelajar, dia antara pelajar yang tercemerlang lah di dalam kelas saya. Tapi sebelum dia nak mohon tu, dia agak ragu-ragu lah. Agak was-was nak mohon. Tapi saya bagi semangat kat dia, ini jalan lah yang terbaik untuk kau. Lebih kau pergi. Sebab ni rezeki tu kita tahu bila akan dapat. So lebih kau pergilah. Bila dia dapat macam, eh Faizul ni tak berjadi ni. Ini memang peluang aku. Saya memilih untuk masuk ke sini walaupun keluarga tidak berapa sokong. Saya masuk ke sini. Tetapi setelah saya masuk, tiada satu pun penyesalan. Memang sinilah tempat yang saya impikan selama ni. Dia akan mencuba buat yang terbaik. Lagi satu, watak-watak yang susah dia akan buat. Contohnya, satu perkara saya minta mereka merangka cerita. Saya bagi topik, okey, cerita sejarah ataupun cerita hikayat untuk dianimasikan. Apa yang saya dapat dari dia adalah watak pahlawan Iban, Rentap. Yang pada saya, pelajar lain takut untuk buat benda yang figuristik, yang mencabar sangat. Tapi dia berani. Kalau dia lukis orang, kita tengok, uish, ni dah cantik. Bagi kita dah cantik, tapi dia belum lagi ni. Kita tak siap shading lagi. Dia cakap, ya ke? Ni dah okey. Kalau aku dah ambil, dah tampal dekat bilik lah. Dia cakap, tak boleh. Kena shading tepi ni lagi, tepi ni. Kita kena tambah muscle dia, tambah dia punya body-body. Jadi, dia ni nak detail lagi habis kan. Pelajar yang macam ni, dia suka memberi lebih pada yang kita nak. Jadi, saya sangat suka sifat beginilah. Selalu saya jadikan contoh dia ni kepada kawan-kawan lain. Dulu, saya hanya melukis di atas kertas. Tetapi dengan penggunaan teknologi moden, saya dapat meluaskan minat dan bakat saya melalui penggunaan komputer. So bila kita masuk di bidang vocational, nama pun vocational, so lebih tekan kepada subjek teknikal, iaitu kita sekarang ada dalam 5 atau 4 teknikal, life drawing, creator of art, fundamental of art, yang warm lah, workship of management. So dari situ ialah kita ada tekanan daripada tekan sikitlah pada kita punya teknikal subjek. Yang bidang yang kita ceburi seperti animation yang kita ambil sekarang. Saya banyak belajar benda yang baru, benda yang saya tak pernah tahu sebelum ni. Sebab ini adalah industri kreatif kan. So banyak benda barulah kita belajar. So kita kat sini memang digalakkan untuk tunjukkan bakat terpendam. Macam selain melukis, ada yang pandai berlakon, pandai menari, apa semua. So kita gabungkan semuanya jadi seni lah. Remaja seperti Candy, rebutlah peluang yang ada di depan mata mereka. Kerana peluang yang diberikan oleh kerajaan tidak dapat di mana-mana. Sekiranya ingin menggilap kemahiran yang ada daripada diri, ini adalah masa yang sesuai untuk menonjolkan bakat kamu. Sekiranya kamu ingin menjadi seorang animator yang baik ataupun bagus, rebutlah peluang ini. Macam Candy sendiri pun, saya nampak dia ada fokus ke satu laluan lah. Dia tahu apa yang dia nak. Dia nampak kehadapan dah. Mungkin remaja lain tak nampak dalam bidang ni, tapi dia dengan kebolehan dia tu, dia nampak benda ni boleh menghasilkan sesuatu untuk diri dia lah. Kita dah boleh nampak lah di situ kebolehan dia dah ke mana. Tapi kalau di suatu hari semua, saya boleh nampak dia memang akan jadi animator yang berjaya. Sekiranya dia tak terlibat dalam industri animasi, mungkin dia akan berkecimpung dalam industri yang lain kan. Tetapi apa yang kerajaan nakkan ataupun inginkan adalah seorang pelajar yang mempunyai kemahiran dan berilmu. Ini adalah antara lukisan yang saya dah buat. Bagi saya, pertama sekali untuk melukis, kita haruslah mempunyai minat yang mendalam. Kedua, kita haruslah sentiasa berusaha untuk mempelajari benda yang baru. Kepada yang minat melukis, tips saya ialah teruskan melukis
Jangan sesekali dengar orang cakap, lukisan awak buruk lah apa semua. Ambil itu sebagai itu pembakar semangat, teruskan usaha. Jadikan melukis ni sebagai hobi. Itu akan meningkatkan kualiti lukisan. Walaupun kita berilmu, biarlah kita ada kemahiran. Dan yang penting matlamat kita untuk menghasilkan generasi-generasi baru yang mempunyai kemahiran. Dalam usia remaja ni kita kena ada pendirian yang kuat untuk diri kita. Kita tak bolehlah terpengaruh dengan orang-orang lain. Cuba kita ni yang pengaruhkan orang jadi baiklah. Sebab orang akan ikut jejak langkah kita kalau kita maju. Kita kena up sikit dari yang lain, so orang akan ikut kita. Selain meminati dunia fotografi, remaja yang akan kita paparkan sebentar lagi merupakan seorang penuntut di sebuah universiti yang cukup aktif dalam pemuliharaan alam sekitar. Rasanya memang patut kita dedahkan remaja kita mengenai kepentingan pemuliharaan alam sekitar kerana ianya memang cukup rapat dengan kehidupan kita. Ditambah pula dengan cuaca global yang tak menentu, dengan aktiviti pemusnahan, tak mustahillah dunia kita akan menjadi tenat dan akhirnya akan musnah sebelum masanya. Akibatnya, generasi pada masa akan datang akan mewarisi pelbagai kemusnahan hasil daripada sikap kita masa kini. Baiklah, jom kita saksikan kisahnya. Assalamualaikum. Hai, saya Anis Madar binti Ibrahim, pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya adalah sukarelawan alam sekitar. Kesedaran tu daripada mak saya lah. Sebab mak saya botanis. Dia ambil dekat sini botanis. So, masa dari kecil lagi, dia dah involve saya dengan hutan, dengan pokok-pokok. Lepas tu, buku-buku dokumentari, haiwan, tumbuhan. Dari situ, develop minat dulu. Lepas tu, bila dah besar, sekolah menengah selalu join benda-benda macam ni. So, dari situ, saya rasa macam bumi kita ni dah macam terlalu kesian dengan pencemaran udara, pencemaran bunyi. Bila masuk je UKM ni, first saya cari kelab. Kelab yang based on alam sekitar. Pada masa itu saya baru kenal dia. Apa yang program kami anjurkan, dia turut terlibat. Dan kita nampak dia memang cenderung ke arah tu meskipun dia bukan dalam bidang sains dan bidang alam sekitar. Dia adalah pelajar daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Jadi kita lihat potensi kepimpinan dia, bakat dia dalam alam sekitar. Jadi selepas saya meletakkan jawatan, kita nampak potensi dia, kita terus lantik dia sebagai presiden untuk ganti saya. Dari situ, saya tekadlah. Maknanya, saya akan stay dengan kelab yang seperti ini untuk saya beri semangat saya kepada alam sekitar tu. Dari segi penyampaian, informasi. Masa saya kenal dia, dia sebagai bendahari. Kiranya sebelumnya Abang Robert yang jadi YDP, sekarang dia naik jadi YDP. Dia suka keindahan. Dia suka tengok pokok tu punya keunikan. Kini sesuatu keindahan ciptaan Allah tu, keindahan dia. Dia suka ambil gambar serangga, gambar benda-benda yang kecil-kecil semua dia suka. Lepas tu dia banyak bagi guide. Pendapat saya macam aktiviti ni sangat bagus sebenarnya kalau pada terutama saya pasal remaja-remaja zaman sekarang. Aktiviti ni juga macam boleh meningkatkan lagi kesedaran terhadap alam sekitar. Yang mana susah untuk remaja zaman sekarang. Untuk kita dapat remaja seperti itulah. Bila kita betul-betul menghayati alam, kita sentiasa bersama dengan alam, kita akan rasa macam ketenangan. Dan saya rasa Anis pun begitu. Apabila kita menghadapi pembelajaran dan sebagainya, pelbagai tekanan dalam organisasi, kepimpinan dan sebagainya, apabila kita menyertai alam, kita akan rasa macam tenang hati ni. Kita dapat lihat hidupan, kita dapat lihat tumbuhan yang menghijau, merimbun dan sebagainya. Pengalaman yang paling menarik adalah di program Sea Nature 2013 di Kuala Selangor. Yang mana di situ kami kena duduk selama 3 minggu dan kami kena buat kajian tentang taburan burung. Program itulah yang menambahkan lagi minat saya untuk semangat untuk terus di dalam karelawan alam sekitar dan juga dalam fotografi. Bila dia menyertai program tu, kita nampak dia sanggup beli apa kamera SLR hanya untuk lihat burung, beli binokular dan sebagainya. Jadi kita nampak potensi dia semakin hebat dan sangat berminat dalam bidang alam.
kita orang hari ini sebagai sukarelawan, yang mana kami bantu mereka dalam untuk aktiviti drawing. Dan daripada program ini, mereka sedar kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Dan bila masa mereka dah meningkat dewasa, mereka boleh beritahu kepada anak-anak dengan cucu-cucu mereka dah. Anis, dia banyak kirim kita orang sebagai AJK bawah dia. Dia bagi tahu kita orang tentang nature tu sendiri melalui gerak kerja kita semua, dia bagi tahu. Bukan waktu kita orang pergi melawat je. Dia kadang-kadang waktu pejabat, waktu kita orang meeting pun dia ada terapkan lah tentang pokok, tentang nature, tentang insect semua. Dia ada kaitkan dengan life kita. Faedah dia, kalau dari segi saya tengok dari diri saya, dari pertama kepimpinan, yang mana kita boleh membina daya kepimpinan kita untuk memimpin sebuah organisasi, sebuah aktiviti. Kedua, faedah yang saya dapat adalah dengan komunikasi. So kita boleh meramaikan lagi kita punya kenalan dan berkongsi maklumat. Apa yang mereka ada, mereka kongsi dengan kita. Apa yang saya ada pun, saya akan berkongsi dengan mereka. Hari ini kita ada buat Create Nature. Create Nature ni, kita objektif utama, kita nak bagi kesedaran kepada pelajar tentang konsep 3R. Reduce, reuse dengan recycle. Objektif kedua, kita nak uji kreativiti para pelajar. Sebab tu, kita ada aktiviti Wonder Hand. Kiranya daripada Wonder Hand tu, pelajar tu dapat gunakan idea diorang, dan kiranya diorang gunakan barang-barang kita semula ni untuk jadikan sesuatu. Ada antaranya buat robot, ada buat kereta, semua dapat barang kita semula. Ini aktiviti kami yang kali kedua lah. Sebab aktiviti sukarelawan ni dia boleh tambahkan apa sifat kepimpinan sebenarnya. Di satu, dia boleh, siswa-siswi ni boleh menjana macam mana cara nak jalankan aktiviti. Program ni akan mengasah bakat kreativiti, inovasi pelajar-pelajar sekolah dan juga pelajar-pelajar UKM yang terlibat bersama dalam program ni. Jadi Anis berperanan sebagai ketua yang akan menasihatkan Jannah dan juga Exco apa yang perlu dalam setiap program, penganjuran program. Jadi kita nak pastikan objektif daripada setiap program tu, program Create Nature, tercapai. Jadi Anis berperanan untuk memantau sebagai President Club. Kita involve pada aktiviti-aktiviti alam sekitar macam ni supaya ia memberi satu faedah kepada diri kita dan juga faedah kepada masyarakat sekeliling lah. Kita belajar bagaimana nak menjaga alam sekitar, lebih menghargai alam sekitar, dan kita boleh beri ataupun cerita balik kepada masyarakat supaya mereka pun lebih menghargai nikmat yang Allah berikan. Faizal, bagi awak lah kan, siapa manusia yang boleh dianggap berjaya? Manusia yang berjaya? Manusia yang berjaya adalah mereka yang sentiasa berusaha tanpa mengenal putus asa. Macam? Okeylah. Satu lagi. Siapa manusia yang boleh dianggap prihatin? Manusia yang prihatin adalah manusia yang sentiasa memikirkan kebajikan orang lain selepas diri mereka sendiri. Jawapan awak tu okeylah. Ya? Bolehlah. Baiklah. Jangan lupa saksikan kami lagi dalam episod yang akan datang dalam Fokus Inspirasi Karisma Remaja. Fikir. Bye.